Hai hai hai, balik lagi di channel YouTube Road Adventure. Kali ini aku mau ngajakin kalian jalan-jalan ke alun-alun Tasikmalaya di malam hari nih guys. Untuk masuk alun-alun, teman-teman gak usah khawatir karena gratis tis. Teman-teman cukup parkir saja di luar. Nanti ada petugas parkirnya kok, jadi teman-teman gak usah khawatir kalau kendaraan kalian kenapa-napa. Lihat guys, indah banget kan pemandangan malamnya. Alun-alun Tasikmalaya dihiasi dengan lampu-lampu cantik seperti ini. Cocok banget nih buat teman-teman yang ingin sekedar nongkrong cari angin, atau misalkan ingin kuliner, atau ingin ngajakin anak-anak kalian untuk bermain di malam hari. Yang pasti aman ya guys, tapi tetap hati-hati, pantau terus anak-anak kalian ya guys. Buat teman-teman yang ingin berfoto selfie di Alun-alun Tasikmalaya, teman-teman bisa kesini nih. Kalau di sini ada tulisan Alun-alun Tasikmalaya gede banget guys. Udah gitu dihias dengan lampu-lampu cantik pula guys. Pokoknya buat teman-teman yang baru pertama kali berkunjung ke Tasikmalaya, teman-teman wajib banget nih kunjungin Alun-alun Tasikmalaya ini. Jangan lupa foto selfie di sini ya, buat kenang-kenangan guys. Lihat guys, cantik banget kan? Dihias dengan lampu-lampu dengan nuansa perpaduan warna-warna seperti ini guys. Anak kecil paling senang banget nih guys lihat hiasan lampu kelap-kelip seperti ini. Dijamin deh, anak kecil yang tadinya bete pasti happy lagi lihat kecantikan lampu-lampu kelap-kelip di alun-alun Tasikmalaya ini. Yuk langsung saja kita ikutin ada apa aja sih di alun-alun Tasikmalaya ini. Selamat menikmati. Thank you.